Usai memetik kemenangan, Arema Kronus kembali berlatih untuk menghadapi Surabaya United Senin sore. Pelatih Joko Susilo menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan pertandingan melawan Surabaya United. Tim Arema Kronus kembali menggelar latihan Senin sore di lapangan GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Pelatih Arema Kronus Joko Susilo sedang menyiapkan taktik baru karena karakteristik permainan Persipura berbeda dengan Surabaya United. Mempunyai pemain-pemain yang berkualitas, pemain asingnya, ada Evan Dimas, pemain muda-muda, jebolan PSSI 19 yang sangat-sangat bagus saya pikir. Jadi kalau kita meremehkan sedikit pun sangat-sangat salah kita. Kita harus tetap fokus, konsentrasi. Tentu kita akan melihat dulu. Nanti kita akan berpikir 2 hari, 3 hari ini kita berpikir untuk mencari formula yang tepat dengan komposisi pemain yang tepat. Arema Kronus optimis mampu memenangkan laga keduanya di babak 8 besar Piala Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torebeka 2015. Rencananya laga antara Arema Kronus dan Surabaya United akan digelar Sabtu besok di Stadion Maguwoharjo Sleman DIY. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.